Halo, apa kabar semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya bersama Devotion ID. Di kesempatan yang baik ini, Devotion ID mau rekomendasiin barang-barang yang wajib banget ada di rumah kamu, yang pastinya bisa membantu semua pekerjaan kamu dan memudahkan pekerjaan kamu. Nah, sebelum kita lanjut ke kira-kira barangnya apa saja, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan promo dan menawar spesial lainnya. Yuk, kita langsung aja ke barang yang pertama. Nah, barang yang pertama yang wajib banget ada di rumah kamu adalah cermin. Dan ternyata ya, seiring berkembangnya zaman, cermin yang dulunya berfungsi untuk berkaca, sekarang sudah bertambah fungsi loh, yaitu untuk selfie alias foto sendiri. Nah, untuk model cermin ini simpel namun tetap elegan ya, dengan varian 5 warna yaitu putih, pink, hijau, biru, dan ungu, dengan ukuran 22x15x2. Nah, Sobat Devotion ID, barang yang kedua adalah talenan dan pisau dapur. Nah, untuk satu set ini terdiri dari satu pincus pisau, parutan, alat kupas buah, peeler, dan talenan. Untuk bahannya sendiri yaitu terbuat dari bahan stainless steel sehingga aman untuk bahan makanan dan lebih tajam. Nah, untuk talenannya sendiri terbuat dari plastik ABS yang berkualitas dan tidak licin. Nah, supaya lebih tahan lama ketika habis memotong bahan makanan ya, disarankan untuk membersihkannya dengan air panas dan kain lap. Dan selanjutnya adalah rak serbaguna. Rak serbaguna ini berguna banget untuk menata barang-barang dan kesayangan kamu. Nah, bahannya sendiri adalah non-woven dan plastik dengan ukuran 30x30x90cm. Rak serbaguna ini berfungsi banget untuk menata ruangan kamu dan barang-barang kamu agar tetap terlihat rapi. Nah, barang penting selanjutnya yang wajib banget ada di rumah kamu adalah stand hanger atau gantungan tiang berdiri. Nah, stand hanger ini adalah gantungan multifungsi dengan desain modern dan portable yang pastinya mudah dibuka pasang. Dengan desain model standing, bisa untuk gantungan pakaian, tas, jas, topi, dasi, dan aksesoris atau apa saja yang bisa digantung. Nah, dengan desain model standing, lebih modern dan irit tempat, bisa dipakai di rumah atau di kantor. Untuk bahannya sendiri terbuat dari bahan besi anti karat dengan polesan warna anti luntur, bisa dipakai untuk jangka waktu lama karena kuat dan kokoh. Nah, untuk cara pemasangannya sendiri sangat mudah banget ya, cukup disambung dan dibawa saja. Dan sudah terdapat panduan pemasangan yang tersedia di dalam kemasan. Jadi jangan heran ya kalau model ini harganya agak mahal, karena bahan dari produknya berbeda dan daya tampungnya lebih kuat untuk beban yang berat. Barang penting selanjutnya yang menempati di urutan kelima adalah gantungan baju rak lemari. Gantungan pakaian ini dilengkapi dengan tempat sepatu pada bagian bawahnya, gantungan topi di sisi samping sehingga dapat menggantungkan pakaian, topi sekaligus meletakkan sepatu pada satu tempat. Nah, gantungan pakaian ini ya terbuat dari material besi berkualitas, membuatnya kokoh dan mampu menahan beban yang berat dari sepatu maupun pakaiannya. Untuk ukurannya sendiri yaitu 110x40x150cm dengan menggunakan bahan pita besi. Nah, untuk desainnya sendiri yaitu sangat simpel dan modern banget dan pastinya mudah dipindahkan loh ya. Dan ini dia ya, ada beberapa model untuk rak gantungan bajunya yang pastinya tuh simpel dan elegan banget, yang pastinya kekinian dan mewah banget. Dan di urutan yang keenam adalah peralatan masak ya. Nah, kali ini Devotion ID juga mau rekomendasiin peralatan-peralatan masak yang pastinya berguna banget ya di rumah kamu, dengan desainnya yang mewah dan kekinian banget. Nah, silakan ya dilihat-lihat dulu. Buat yang hobinya masak, pasti gak bisa jauh-jauh nih dari yang namanya dapur. Nah, untuk beberapa model ini ya, modelnya tuh bener-bener berguna banget ya, membantu memasak kamu di dapur yang
pastinya bisa memudahkan semua pekerjaan kamu. Nah, dan itu dia ya barang-barang penting yang lucu dan keren banget yang wajib banget ada di rumah kamu versi Dotion ID. Terima kasih sudah selalu setia bersama Dotion ID, dan terima kasih ya yang udah setia belanja di Dotion ID. Dan yang belum pernah unduh, terima kasih sudah berkunjung dan kami tunggu untuk pemesanan pertamanya. Nah, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Nah, jika kamu ya masih ragu untuk melakukan pembelian Dotion ID, silakan saja mengunjungi sosial media kami ya. Linknya sudah tertera di deskripsi dan khususnya di Instagram. Di bagian sorotan sudah tersedia testimoni, bukti kirim resep, bukti pengiriman, dan bukti pakai sampai, dan bukti pemesanan juga. Nah, silakan, semoga mampu menambah keyakinan kalian terhadap kami. Terima kasih, bye-bye, dan mohon maaf ya untuk segala kekurangannya.